Hai guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalian nonton video ini jam berapa sih? BTW ini udah jam 8. Oki berada di rumah Bangli guys. Kemarin Oki pulang kampung karena ada acara gitu. Nanti mau buat jajan persiapan Hari Raya Saraswati. Oki pulangnya sendiri karena ibu tuh menstruasi, jadi kan gak bisa gitu ke sanggah. Bapak juga sekolah, ya udah deh Oki pulang sendiri aja biar cepet gitu. Jadi di video kali ini tuh Oki bakalan bersih-bersih rumah yang di Bangli. Karena udah lama banget gak ngevlog di rumah Bangli gitu. Tapi ini kamar aku guys, kamar SMA aku. Wah, warnanya pink semua, cute kan. Nih, itu udah lepas guys, BTW stikernya tuh udah lepas. Kemarin boneka-boneka tuh kan banyak di sana tuh. Udah aku bawa ke Kintamani. Soalnya kan di sini tuh jarang bersih gitu, jarang dibersihin gitu. Jadinya di Kintamani kan aku sering bersih-bersih, jadi aku taruh di Kintamani gitu. Di sini juga full banget, guys. Noh, ini full. Semuanya full pokoknya. Dari lemari juga full. Aku diam di Kintamani, lemari juga full. Semua kamarku tuh full. Aku diam di Bangli, semuanya juga full. Jadi bingung guys. Pokoknya kalian ikutin aja video ini sampai akhir ya. Aku mau bersih-bersih kamar ini. Mau aku ganti spraynya. Setrikaan numpuk guys. Ini tuh ruang tamu. Dadeng. Dadeng. Jam segini itu semuanya pada sepi guys. Pada pergi kemana namanya tuh, ke ladang gitu. Kasih sapi makan, terus sama ngasih babi makan juga. Nanti sekitar jam 9, jam 10 gitu baru rame di sini guys. Betul, ini kamarnya bapak sama ibu. Jadi aku mau bersihin juga sampai kamar aku sama Kak Puspa juga. Kalian ke kamarnya itu sama Kak Puspa. Kemarin aku tidur di sana karena kasurku tuh kayak gimana ya, kayak nggak nyaman aja gitu tidur di sana gitu. Mending aku tidur di sini gitu. Tapi udah aku bersihin tadi pagi. Ini kamarnya mereka guys, nggak diisi spray karena mereka tuh jarang nginep. Ya aku giniin gordennya dulu. Aku mau sapu sama pel aja sih ntar. Sekarang aku mau nyapu dulu di depan rumah. Dulu tuh di sini ada apa namanya tuh, pohon jeruk guys. Sini ini pohon jeruk, tapi udah dimatiin kayaknya karena nggak ada yang rawat gitu. Oke, nyapu dulu yuk. Thank you.
tadi sambil ngeliat namanya tuh Rinso, mau buat buat nyuci nanti. Ini aku gak kuat banget, harus makan pagi guys, sarapan. Kalau gak sarapan nanti mah aku kambuh. Pokoknya setiap pagi tuh aku harus sarapan gitu. Ini aku beli nasi kuning, harganya 3.000 guys. Enak ya hidup di kampung. Semoga aja nasi kuning. Beneran guys, nasi kuning. Yeay, segini aja woy. Segini aja aku udah kenyang. Makan guys. Doa dulu sebelum makan. Aku beli kerupuk juga. Kerupuk. Sama keripik. Sama jam. Tadi juga Oki beli apa namanya dupa buat sembahyang ntar. Guys, ada yang sama kayak aku nggak? Kalau makan tuh harus naikin kaki kayak gini. Kayak makannya tuh beda banget gitu, enak gitu. Walaupun dibilang nggak sopan ya, tapi kayak nikmat banget makan kayak kakinya dinaikin tuh. Btw guys, tadi tuh kan aku pas beli nasi, sisa nasinya tuh tinggal satu aja sebiji. Biasanya kan ini kan udah termasuk udah siang ya, jam 8 tuh di sini. Biasanya jam 7 tuh udah habis nasinya. Ini tinggal satu aja, kayak aduh, bersyukur banget sih nasinya tinggal satu gitu. Tadi kalau nggak ada nasi ini, mungkin Oki mau beli nasi apa namanya tuh? Nasi babi guling. Tapi ya gagal, habis guys. Enak banget sih. Habis ini aku mau ngepel. Habis ngepel, cuci baju, langsung ganti spray. Habis ganti spray, mandi dulu, baru ganti spray. Habis itu sembahyang guys. Enggak sembahyang gitu sih, kayak mabanten sehari-hari paginya gitu. Karena nanti mau buat jajan suci di sana. Nanti aku juga bakalan bikin videonya habis ini. Oke. Sekarang aku mau ayo ngapain sekarang mau ganti spray guys. Ini di kamar aku dulu pasang spraynya, nanti baru di kamar bapak gitu. Aku langsung pakai common karena di luar udah rame banget, tapi belum mulai sih buat jajannya, masih ngulang gitu. Nanti baru aku kesanggah ntar ya guys. Lu masang spray ya lu. Nah main oke. Dipanggil aku guys, sekarang aku mau pasang spray ini. Jadi guys, lanjut di kamarnya bapak. Ini aku super cepet banget karena buat jajannya ternyata di teras rumahku yang di depan ini. Mungkin karena di sanggah tuh masih ada sebelan gitu, ada orang meninggal, mungkin nggak di sanggah buat. Biasanya di sanggah guys, tumben di depan rumahku buat cepet.